dari mana, Pak? Teman. Awalnya gimana? Dari teman. Terus? Dia bilang ada b**** enak. Gua udah b**** ini, so. Dikasih lihat fotonya. Gak tau nyari anak saya. Bapak, berarti Bapak ditawarin berarti Bapak emang nyari dong? Ya, memang kehidupan saya di situ. Maksudnya? Saya udah saya suka gak cukup satu, tiga, empat candu itu enak. Maksudnya? Ya, di rumah gak dapat. Ya mending saya cari di luar. Saya biasa 4, 5 5 jam, 6 jam itu masih kurang. Itu saya saran saya. Bapak malah ketemu foto anak sendiri. Itu namanya karma, Pak. Saya rasa bukan karma itu. Oh, apa dong? Kesalahan istri saya nggak bisa didik anak. Oke. Maksudnya kesalahan istri Bapak? Ya harusnya dia harus tahu kemana anaknya, didik yang benar, kan dia dikuliahin. Bapak udah berapa lama, Pak, begini, Pak? 4-5 tahun lah. Artinya Bapak rutin dong, Pak? Ya, saya punya langganan. Oh iya, iya, iya. Oke, langganan ya, Pak ya? Ya. Oke. Bapak biasanya keluar duit berapa, Pak, buat 1.000-2.000 kok, cuman nggak mahal. 1.000-2.000 maksudnya perak? Ya, 1.000-2.000 aja. Nah, sekarang menurut Bapak, kira-kira kenapa anak Bapak fotonya bisa ada di situ, Pak, di teman Bapak? Bapak introspeksi diri nggak? Ya, itu yang mau saya tanyain sekarang. Kenapa bisa begitu? Oke. Jadi, menurut Bapak, anak Bapak nggak boleh, Bapak boleh gitu? Ya, saya kan sudah dewasa. Dia masih anak-anak, masih sekolah. Bapak dengerin tuh kata cewek-cewek itu, Pak. Udah ada yang... Ini. Oh, udah benar. Yang mana, Pak? Nomor 22. Ginian tuh nggak ada yang bener tuh. Bapak juga ngapain kesini, Bapak buat
Oke. Okay. Sekarang saya tanya. Kemarin kamu sama siapa kemarin? Sama mama kamu, kemana? Oh, kemarin sama mama kamu? Iya. Oke, okay, mamanya di belakang? Iya. Oke, okay, bisa. Oke, okay, mungkin mamanya di mana? Mana mamanya? Oh ini? Kenapa ibu? Oh ibu, dia tadi. Ibu dengar semua. Ternyata. Mama udah lihat semua, nak. Jangan belakangan gitu sih. Gak usah kabur sama mama. Kenapa? Saya yang datang sama TTP. Perlakuan kamu buruk. Kau enggak menjaga-jagakan istri di rumah. Kurang apa saya? Emang kamu gak benar jaganya. Saya udah lihat semua di TV. Perilaku kamu busuk. Tapi kan semua udah saya kasih. Uang udah semua saya kasih. Enggak. Kalau kurang di rumah baru boleh. Ini sekarang ngapain ini bawa-bawa ke sini? Kau boleh kata kau mama. Kamu jangan marah-marahin anak saya. Anak kerja di warung remang-remang diizinin. Dasar. Siapa yang ngizinin? Saya mengizinkan, bukan mengizinkan anak saya, tapi hanya di mulut hati tidak. Lah itu buktinya ada di situ. Emang ibu ngizinin, Bu? Enggak, Mas. Saya tidak mengizinkan sama sekali. Saya cuman hanya bicara di mulut. Bicara gimana? Bapak kamu perilakunya. Tidak senonoh lagi. Kamu sana jadi. Oh, ibu pernah bilang begitu? Tapi saya tidak sampai ke hati, Mas. Oh, cuman asal ngucap doang. Asal lu yang masa anak lu gituin? Karena gua gak nyampe ke hati anak gua sebelum itu. Karena kamu. Ini anak saya satu-satunya, jaga yang benar. Nah, bapak sebagai bapak aja gak mencerminkan sikap bapak yang baik. Saya kerja nyari duit, Mas. Sama semua bapak yang di rumah. Bapak mah nyari duit apa, Man? Berapa perempuan yang kamu di sana, ha? Yang kamu di sana berapa perempuan? Tapi yang di rumah nunggu-nunggu. Pengen ke mall, kemana ke? Kamu gak pernah ngajak. Jangan sok paling benar. Kamu gak pernah ngajak anak dan istri. Yuk kita masuk ke dalam, yuk. Kita masuk ke dalam. Udah gak usah lagi, Mas. Gak usah lah. Oke, okay, yuk. Yuk, kita masuk ke dalam ya. Kamu mau kan masuk ke dalam lagi kan? Untuk apa lagi? Untuk kita lihat pengakuan anak bapak. Bapak belum lihat pengakuan anak bapak kan? Bapak tadi udah membuat satu pengakuan. Ngaku apaan? Apa? Ngaku apaan saya? Udah masuk dulu. Gak ada untungnya buat saya di sini. Ayo masuk dulu. Ayo. Oke. Mau bikin malu aja. Maksudnya tadi ngaku apaan? Gak ngaku apa-apa. Bapak tadi ngaku bapak yang baik. Ya, bapak emang. Yang ya senang nyari duit, setia. Kenyataannya kok begitu, Rey? Iya benar, Bapak gak pernah nakal, ya kan? Iyalah. Iya benar. Coba Rini, duduk sini Rini, Bapak sama Ibu sana istrinya. Ayo. Bapak sana, Pak. Sana. Arbi. Silakan Arbi. Lihat jam ini, oke. Okay. Fokus dulu ke jamnya, sebentar lagi jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan. Dan biarkan kamu lebih fokus dari sebelumnya, 1, 2, dan 3. Oke, okay. Apapun yang kamu rasakan, tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, lebih tenang, lebih nyaman, dan rasakan kembali. Setiap tarikan dan hembusan napas tersebut membuat diri kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman. Tetap buka matanya, tetap pertahankan posisi badannya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan secara perlahan, oke, okay, sebentar lagi siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan 3. Rini, apa benar kamu bekerja di... Iya, benar. Buat apa uangnya? Karena Bapak nggak pernah ngasih uang saya. Bapak nggak pernah ngasih uang kamu? Iya. Uangnya buat apa? Bapak ngasih...
Bapak ngasih uang kuliah saya itu cuma secukupnya aja. Dan itu buat saya foya-foya. Karena Bapak nggak pernah ngasih uang saya. Saya pakai buat ke salon, saya pakai buat belanja, buat makeup segala-gala itu. Nah, kuliah kamu? Saya kuliahnya berhenti. Berhenti kuliah? Iya. Bapak tahu, Ibu? Ibu Bapak tahu kenapa berhenti kuliah? Tidak. Oke, kamu kerja di itu dari mana taunya? Dari teman saya. Dia juga ada di sini. Hah? Iya, dia ada di sini. Dia cewek cowok? Cewek. Nomor berapa? Nomor 4. Turun yuk, silahkan Pak turun. Enggak, itu ya bohong. Iya. Bohong. Oke, enggak, dia enggak mungkin. Saya enggak pernah ngajak dia maksudnya. Ya udah saya tanya. Duduk, oke. Turun, turun. Kenapa Bapak? Bapak kenapa marah? Udah enggak apa-apa bangku adik sih. Oh, Bapak kenal juga sama teman anaknya. Rudy, apa yang Rudy lihat dari Bapak? Bapak sepertinya ada sesuatu dengan nomor 4 ini. Sorry, gue gak kenal. Sorry ya, gue gak kenal. Rudy, Bapak ada sesuatu dengan nomor 4? Bapak, saya gak kenal sama api-api kayak gitu. Maksudnya gimana, Rudy? Mulut mereka beralibi. Katanya nggak kenal, katanya begini begitu, tapi sebenarnya saya emang nggak ada apa-apa mas, saya cuma marah karena dia yang ngajak anak saya. Sebenarnya ya Bapak dengan nomor 4 ini sering terjadi peristiwa. Bohong mas, enggak. Ya nggak mungkin lah, dia yang ngajak saya. Saya marah karena dia. Oke, Arbi mungkin bisa dibalikin dulu ini. Lihat. Oke, siapa nama kamu? Hah? Siapa Ningsi? Hah? Ningsi. Arbi. Oke. Ada apa dengan Ningsi? Si, kemarin itu tempat duduk. Mau fokus dulu kerjanya, oke, secara perlahan. Ngapain dia digituin sih mas? Gak usah lah. Ikutin arah aja. Ngapain? Bukti! Udah bener gak bener kok dia? Untuk bukti. Gue saya gak kenal, gak bukti. Saya gak kenal ibu! Tarik napas lewat hidung. Tenang. Tarik napas dulu lewat hidung. Oke, keluar lewat mulut. Oke, relax, lebih tenang, lebih nyaman. Tarik napas lagi. Oke, tutup matanya, masuk ke dalam kondisi relaksasi. Pada hitungan ketiga, buka matanya. Oke, masuk dalam kondisi relaksasi lebih dalam, lebih tenang. 1 2 dan 3 buka matanya. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasakan, tarikan dan hembusan nafas kamu membuat tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Pastikan kembali bahwa tubuh kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Pada saat saya hitung 1-3, masuk dalam kondisi relaksasi, 10 kali lipat lebih dalam, lebih nyaman. Akses segala informasi yang kamu simpan, dan secara perlahan siapapun yang bertanya, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3, buka mata. Oke, benar kamu yang menjerumuskan Rini ke... Iya, Mas Uya. Kenapa? Saya kasihan aja Mas Uya, dia sering cerita sama saya, dia nggak pernah punya uang. Ya udah saya ajak aja, kan jadi PS. Oke. Kalau tadi Rudy bilang katanya, ada peristiwa antara kamu dengan bapaknya Rini. Iya Mas Uya, sebenarnya Santoso itu
bulanan. Bulanan? Iya. Terus? 2 juta. Sebulan berapa? Sebulan 2 juta. Sebulan 2 juta untuk? 5 kali. 2 juta untuk 5 kali. Tapi ternyata dia suka itu 9 atau 10 kali. 2 juta? Iya. Oh, paket hemat, Pak. Saya juga ada buktinya, Mas Uya. Apa? Bukti saya sama yang lain, bukan sama dia. Jadi kamu, Rini, sama saya. Buktinya ada di handphone saya, Mas Uya. Mana, mana coba? Sana. Handphonenya mana? Coba mana coba? Kalau saya sih ya Mas Uya santai aja. Tapi hari ini tuh yang terus? Iya, kalau saya santai aja. Bukan yang terbalik ya lo kali ya. Kan lo yang kan lo yang nyuruh gua. Lo aja sama kayak bapak lo. Lo enggak sampai. Apa kenapa? Kenyataannya ibu. Hello. Didik yang bener dong ibu cantik. Saya udah mendidik bener. Anak ibu ya. Dia bilang kau sama mama. Anak ibu. Kau sama mama. Alo juga mikir juga gitu. Ah, lu juga sama. Lupa diri. Pakai baju mewah kayak gini, lebih cantik kayak gini. Karena siapa? Karena gue. Ayo juga suka sama. Tapi lo sama bapaknya gitu nggak gimana gitu? Saya sih nggak masalah ya Mas Uya. Karena belum apa-apa juga dia tuh udah mau sih sebenarnya. Oh jadi lo nggak rugi juga? Enggak, biasa aja. Cuma 5 menit. Mas Uya, kadang-kadang dia tuh hei! Apa laki gue? Bapaknya sih ini? Sabar. Ibu bilang uang perusahaan untuk bayar. Emang ini pada bukan. Sorry.